Nasib apes tengah dialami oleh ex-striker asing PSS Sleman, yakni Nemanja Kocik. Nemanja Kocik adalah pemain asing yang didatangkan PSS Sleman pada 3/1/2021 lalu. Namun, performa Nemanja Kocik gagal memenuhi ekspektasi dari manajemen pelatih PSS Sleman. Dari 11 pertandingan bersama PSS Sleman, Nemanja Kocik hanya mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Berkat penampilannya yang kurang memenuhi ekspektasi dari pelatih PSS Sleman, akhirnya Nemanja Kocik harus hengkang dari klub berjuluk Super Elja tersebut pada gelaran Liga 1 2021 lalu. Nemanja Kocik yang hengkang akhirnya digantikan oleh Wander Luiz yang kita tahu catatannya tak terlalu impresif juga bersama PSS Sleman. Seusai hengkang, Nemanja Kocik mengalami nasib apes di mana ia masih menganggur dan tidak memiliki klub untuk berlabuh hingga musim 2022-2023 ini. Patut dinantikan kemanakah Nemanja Kocik akan berlabuh di klub profesional selanjutnya.